Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kalau yang sebelumnya aku bikin daun dari uang kertas. Nah, ini aku bikin bunga mawar ya. Jadi ini sebetulnya kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa tonton terus ya sampai habis video ini, dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya, dan komennya yang positif ya, agar aku bisa lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Nah, langsung aja ke tutorialnya ya guys. Nah, ini pertama kita siapkan bahannya dulu. Kita siapkan uang kertasnya, terus solasi dan juga gunting. Bahannya cukup 3 ini aja. Tuh, kalian terserah mau pakai uang warna apa aja. Dan lanjut kita ke tutorialnya. Nah, ini aku siapkan dulu uang kertas yang 100.000. Nah, ini uang mainan ya. Tuh, terus ambil 2 lembar. Dan ini kita isolasi bagian yang ini sambungannya ya. Nah, kita isolasi bagian sini karena kita mau bikin bunga mawar yang agak lebih besar gitu guys. Nah, diisolasi dari ujung sampai ke ujung. Nah, seperti yang aku lakukan ini ya. Nah, lalu setelah itu kita lipat uang ini menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita lipat lagi ke bagian dalam tuh seperti ini. Kita lipat semuanya. Ini atas bawah kita lipat juga ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita lipat lagi ke tengah. Nah, ini kita lipat lagi ke tengah. Nah, seperti ini ya, tuh. Dan kita tekan-tekan agar lebih rapat lagi lipatannya. Nah, selanjutnya langsung kita mulai membuat bunga mawar. Nah, pertama kita lipat bagian ujungnya, kita lipat membentuk segitiga seperti ini. Tuh, bisa kalian lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, lipat lagi ke dalam seperti ini. Nah, setelah itu digulung ya. Tuh. Kalian bisa lihat nih. Lalu selanjutnya bagian yang panjang kita lipat keluar membentuk segitiga, terus kita gulung lagi. Nah, seperti ini. Sorry, kita ulangi lagi ya. Tuh, kita lipat seperti ini, terus lipat lagi ke dalam. Nah, setelah membentuk seperti ini, kita lipat yang panjang itu membentuk segitiga keluar. Nah, tuh seperti itu. Terus kita gulung lagi. Nah, kita lakukan seperti itu terus menerus ya sampai ujung, sampai habis uangnya. Nah, melipatnya ke bagian luar. Nah, seperti ini tuh. Ini gampang banget ya. Kelihatannya tuh emang susah, tapi setelah kita coba pastinya kalian bisa semua. Gampang banget kok ini caranya. Nah, tuh udah mulai kelihatan kan bunga mawarnya. Tuh, kita lipat keluar lagi. Terus digulung, dilipat lagi ke membentuk segitiga ke bagian luar. Nah, kalau awal itu ke dalam, setelah menggulung kita lipatnya ke bagian luar ya. Nah, seperti ini, lakukan perlahan. Biasanya kalau awal-awal itu memang agak susah ya. Ini memang butuh ketelatenan dan kesabaran. Nah, ini sudah sampai di bagian ujung. Nah, setelah sampai di bagian ujung seperti ini. Nah,
Sisanya itu kita lipat dan kita masukkan ke dalam ini ya, tuh ada kayak lipatan gitu. Nah, tuh. Nah, kita selipkan, masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Dan sisanya juga kita masukkan ke bagian dalam seperti ini itu. Dan kita isolasi agar lebih kuat ya, biar nggak lepas-lepas gitu guys. Tuh selesai deh, gampang banget kan caranya. Tuh kalian pasti bisa. Tuh sudah jadi deh mawarnya, lakukan berulang kali. Nah sudah selesai, ini aku buat warna merah, biru dan juga warna ungu. Semuanya udah selesai. Semudah itu kan membuat bunga mawar dari uang kertas. Nah selamat mencoba ya teman-teman. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Thank you.